Battle of the flavor. Battle of the flavor between Afgan and Naya. Kalau tim gue panggil ini yang jago banget masak, Jessica Mila. Vidya Adiano. Jadi gue gak boleh sama Mila aja ya? Gue nangis beneran nih, woy. Warna lu digoreng, Kak. Ya gak sih? Kayak salah nanti, Kak. Ya, kita adalah tim pemenang. Iya, sok banget. Yang akan menang. Kita ini jadi dikasih resep tapi kita enggak tahu ini buat apa kan sebenarnya kan. Betul. Ya udah. Aku set 20 menit sama ya. Iya. Selesai enggak selesai? Harus sudah di plating. Oke. Okay. We can do this. Okay. We can do this, bro. We can do this. Bro. Jangan ke gua doang dong. Lu tuh harus kerja usaha. Ikhtiar tuh berdua, betul, jangan betul, satu. Betul. Yuk. Kita mulai ya. Okay. Oh, keren. Syuting berdua. Malah gosip berdua. Okay. Oh, ada kerang, mana ada kerang di sini? Jangan ngada-ngada lu. Iya, ini enggak usah nih kerang. Enggak ada. 200 gram udang. Oke, okay, okay. Gua siapin udang, lu siapin air, lu siapin 250 ini. Air masukkan setengah cawan sahaja sebab air setengah rebusan udah banyak. Iya, jadi lu air aja. Setengah cawan sahaja sebab okay. Rebusan udah banyak. Gua siapin udang ya. Ini gua udah cuci tangan ya, semuanya netizen semuanya. Mereka tuh gampang bahasa Melayu. Iya, makanya. Kok cuma 12, gua mau banyak aja biar kayak so what gitu kan. Eh guys, ini gimana sih cara nyarainnya guys? Eh, time out. Nih, kompornya enggak bisa kayak gini gimana bukan, nih? Bukan, ini coba lo nyalain yang ini. Nih kan kompor lu lucu, mana gua tahu. Kompor enggak bisa kalau jadi alasan. Oh, keren lo. Pakai tungku. Nah. Okay. Tutup. Enggak usah ditutup okay. Lah. Ini kan terus? Rebus udangnya. Untuk oh, paste. Kita cuman air, kita cuman masak kue tiaw ini pati. Sumpah. Ini kue tiaw udah ada. Eh ini ya jadi kan? Cemplungin gak sih konsepnya? Kita, tunggu mendidih dulu mbak, ngerti gak? Enggak, mana emang suruh tulisnya? Rebus udang dengan air, air dingin gak tuh kira-kira? Bila udah hampir masak baru ya, ya berarti tinggal dimasukin cuy. Udah masukin gak aja cuy. Gitu, gak gitu. Kompak, udah kelihatan kompak dari gak awal. Barang. Ini kalau misalnya ada perpecahan tim gini biasanya kalah nih. Gua suka nih yang enggak nyambung gini. Maksud gua jadi kita bisa nyiapin yang lain. Ini udah kita cemplungin aja. Ya udah oke. Okay. Ya enggak sih? Nih, gua siapin bawang putih. Mana nih? Ini mana gituannya? Gituannya mana? Apa? Gituan. Gituan apa sih namanya taplak gitu loh. Ini. Ya lu ngapain pakai ginian? Tadi lu taruh udang di sini oh, semprot. Oke. Terus ya lu ketuk ulas tuh. Bawang putih diketuk. Nih, bawang putih. Ulas bawang putih diketuk. Segini aja nih lu ketuk tuh. Katanya lu jago ngetuk bawang putih. Gua enggak mau bau. Wow, benar-benar. 6 sudu besar saus tiram. Saus tiram. I'm gonna miss you. Di sini ayo buruan dong. Kok gue kayak di ini. Aduh kurang kuat ya mbak, sini dulu gue aja deh. Sini. Bener nggak? Bener. Ini aja mbak. Kayak. Kamu dekat-dekat video di sini bau. Ya Mila, gue kira lo temen. Bro, ini kalau udah di gini gue kayak sat lagi nggak? Potong lagi nggak? Sat lagi nggak? Kayaknya ini cuman buat ini aja, nggak apa-apa. Ntar gue ini gue potong kecil-kecil aja. Pati ikan bilis, apaan tuh? The hell is pati ikan bilis? Gak ada pati ikan bilis. Oh gak ada? Gak ada. Oh gampang, sumpah. Gampang mulu dong. Sumpah gampang. Oh Naya, lihat nih pemirsa. Direbus airnya kagak ditutup. Tutup coy. Vidi, ininya tak geprek ke? Geprek ke? Cemana? Cuman aja segeprek ce. Awak geprek saja? Biar segeprek saja. Masya Allah, geprek ya. Apa muncul tuh kamera? Bukan. Gua takut dia naik masak sama lo naik, sumpah kayak agak lumayan bahaya. Ini geprek lagi. Asuransi nggak sih ini acara? Nggak ada ya, oke. Okay. Ini geprek lagi. Kan udah mental kemana-mana, ngerti nggak lo? Mental kesini. Dah Naya, udah lu urusan udang aja deh Naya. Terus, abis itu apa lagi? Ya lu baca dong, Jangan ngegas dong. Oh iya, sorry. Eh, kucai apa? Kucai dan tauge. Kucai dan tauge. Tauge.
Tumis lada boh hingga garing. Lada boh apa cuy? Di sini nggak ada bahan lada boh, kok di sini ada? Oh, lada boh tuh cili. Ini bro, sini cili. Oh sini my gua, god. Potongin. Cuci dulu kali ya. Iya, jangan kayak Afgan. Kan udah dimasak gimana itu sih? Itu tadi udah dicuci dulu tau kak, sama timnya. Iya udah dicuci sama tim. Satu biji telur seje. Kucai entogenya je. Ini lu suka pedes gak? Gua, enggak. Ya udah. Lu? Enggak. Yang coba bukan kita kan? Oke. Okay. Udah matang belum? Mana gua tahu dia udah matang apa enggak? Ya lu lihat dong pakai feeling. Ini gimana cara gedenya? Keren, diputer. Oke, ini bisa. Jiwa nih. Udah. Jiwa ibu rumah tangganya keluar nih. Cuy. Campurkan semua bahan untuk paste dengan air pati uang. Iya, ini uang, udang. Udang. Ini dibilangnya udangnya gede-gede, agak lumayan mini ya udangnya ya, travel size ya. Itu cuma ngeliat mangkok nih. Sabar mbak, mas, sabar mbak, mas. Air apa jangan. Gagal. Belum. Oke, bawang masuk. Terus? Bawang putih, terus ini. Ya apa? Ini tuh apa? 6 sudu besar. 6 sudu besar saus tiram. Saus tiram. 6 sudu besar. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah, terus. Nah, itu ganteng deh, kayaknya lagi. Oh, bos, udah bos. Mati lah. Ya, oke. Kecap apa lagi? Kecap manis. Kecap manis 3. 3 sudu kecil, kicap pekat. Kecap. 1, 2, 3. Oke, 3. Kecap, 3 sudu kecil, kecap pekat. Kayaknya ini ya. Kayaknya. Ini bukan ini. Dark soy sauce. Dark soy sauce please guys. Guys, bukan itu guys. Guys lagi. Bro, ini bro. Kecap soy sauce. Soy sauce. Beda. Dua-duanya soy sauce. Beda satu. Itu dark soy sauce. Ini soy sauce. Lu jangan ini dong rasis. Yang dark enggak apa-apa, light skin juga enggak apa-apa. Ngerti enggak lo? Terus garam sama gula udah. Gula, garam gula. Ini gula secukupnya aja. Ya kan? Oke, sama garam sedikit aja karena kita sudah kasih yang namanya soy sauce. Berarti kalau gitu gulanya tambahin dikit dong coy. Enggak apa-apa, gulanya cuma pemanis aja. Cuman buat kayak bikin kayak waktu. Tinggal kerumit. Dah, oke. Okay. Terus lagi. Udah kita bikin sausnya aja. Jadi ini dulu. Ini mah gampang. Ini dulu campurin ke situ. Iya ya, minyak dulu boleh kali ya. Oh, ini enggak bisa pakai olive oil ya? Bisa. Pakai punya Afgan aja, Afgan kan pasti. Bukan. Wah, itu sirup. Wah. Pinjem ya. Minta maksudnya. Kenapa harus olive oil? Biar lebih mahal aja. Kan gua mau rasanya mahal gitu. Ini 1000 udah paling udah cemplungin. Nah, iya kan? Oke. Kita kue tiaunya mau agak-agak fancy gitu enggak? Afgan ada apa lagi di sini ya? Masukin udang dulu, cuy. Udangnya udah matang, enggak apa-apa terakhir aja. Yang bener lu. Bener. Lu percaya sama gua? Punya iman. Punya iman enggak sama gua? Semuanya cemplungin. Kayaknya harus di kita enggak kelihatan. Lu kalau mau kelihatan di sini deh. Penasaran. Masukkan udang yang telah direbus tadi. Oke, kita habisin masukin udangnya, habis itu masukin si itu. Coy. Yang udah mateng dong. Oh, iya. Percuma kita masak-masak udang tadi, ngerti enggak lo? Aduh. Oke, lu si air itu liatin deh itu. Kenapa dia? Bebek kak kabarnya? Baik. Bebek kak. Saya bingung siki je. Bingung siki. Gak apa-apa, itu udah kayaknya sudah terredux ya kayaknya ya. Oke, boleh ditiriskan Naya. Tiriskan. Kesiniin, kita kasih bumbunya kesini. Cemplungin jangan semuanya, pelan-pelan aja. Pelan-pelan, ngerti pelan-pelan, ngerti enggak? Pelan-pelan. Gitu loh. Pelan-pelan. Allahu Akbar. Ya Allah, udah. Cukup banget. Tapi dedeknya enggak masuk. Cukup, enggak apa-apa, kita enggak perlu dedeknya. Kita saring. Nggak perlu. Kan ada bawang putih, cuy. Stop. Lu mau bikin kayak video travel aja nggak sih? Masak udah ini episode terakhir aja gitu. Cukup, stop. Masa nggak pakai bawang putih? Nggak perlu. Sumpah. Lo yakin, coy? Yakin. Ini juga kebanyakan air, ngerti nggak lo jadi? Oh, gue tahu. Si Afgan mahal kan kulkasnya isinya? Iya. Boleh improve kan? Lo yakin cuy pakai gituan? Enak, udah tenang aja. Ngerti kan?
Dah tunai, aduk tapi tunai. Tapi nanti kita secara poin jadinya kalah gara-gara. Tidak kapak. Loh, kita nambahin, kita pakai semuanya yang ada kok. 5 menit. Oh, masih lama. Kita ngobrol aja dulu. Cuy, enggak mau dicoba dulu ya? Ini enak apa enggak? Enak, udah pasti. Coba dulu. Yakin gua udah pasti enak? Enggak mau kita bikin. Yakin. Enak udah pasti. Enggak mau, gua enggak suka dengan kecompakan ini. Enak kan? Enggak. Demi apa? Enggak ada rasanya, cuy. Sampah lu. Udah gua bilang juga. Udah yakin-yakin Bapak Midi ternyata salah. Enak. Gua enggak percaya sama lu deh. Masa enggak enak sih? Sumpah weh, tambahin ini. Enggak, stop. Udah, kayaknya udah enak, sekarang. Cuy, togenya enggak dimasukin. Hah, emang enggak ada toge anjir? Ada, Pok. Enggak ada. Ini dia bilang. Enggak ada, mana? Kagak ada. Kucai dan toge. Oh, sedikit aja. Oke, okay. Kita salah. Ngerti enggak? Air dididih. Udah masukkan tenang, air. Ini salah, ngerti enggak? Oh, dia bilang air mendidih. Nah, sekarang tambahin sekarang tambahin air. Kalau tambahin air yang tadi. Tadi gua udah bener semprul. Gua enggak tahu ada air. Dikit-dikit pelan-pelan. Lu ngerti pelan-pelan enggak konsepnya? Enak mah. Tapi kayak kurang apa ya? Kurang apa dikit gitu. Kurang bersyukur, tau gak lo kurang bersyukur. Udah. Enggak, Fit. Coba kita tambahin sesuatu apa telur, ya? Telur, coy. Kita belum nambahin telur. Nih, gue tambahin telur. Oh iya, bener. Kalau ditambahin telur berarti pakai lagi ini dong. Lu tuh kan ide jadi, ya? Suka ide ya? Dikit. Itu apa sih? Asinan. Asin, sumpah. Enggak, asin, sumpah. Coba asin. Dulu. Sumpah, Naya. Coba, dalam hidup kita harus mencoba. Harus kaku terus mencoba. Sumpah, ini ke... Naya, tuh kan agar piring lu yang paling mahal yang mana ya? Wah, endul ini baru endulita ayammu. Yang mana guys? Kanan kiri guys? Ini. Nari piring, Gi. Yang mana? Yang kiri. Oh, yang biasa? Oke, kita ke kanan. Kita mau tambahin kayak gitu-gitu nggak ya? Oh, gua tambahin daun bawang kali ya. Oh iya. Tapi ditaruh di mana? Iya, di atas ya dong, garnish. Sumpah nggak usah semuanya, Udah stop. Berat. Lu gituin dong. Berat anjir. Olahraga, ngerti nggak? Dibenerin nih, ya nggak apa-apa. Biar kayak ini aja. Diituin nih, dibagus-bagusin nih. Caranya? Pakai akal sehat aja. Waktu 14 detik. Oke. Nai, gini nai. 14 detik. Gini nai, biasa. Tara! Char kue tiao. Apa carnya apa? Tahu. Oke, ini kita udah selesai nih. Dari bentuk sih kita menang banget sih jauh. Tapi lu tahu enggak ini apa sebenarnya? Capcay. Oh iya. Capcay goreng. Ini kue tiao. Betul. Kue tiao apa? Kue tiao goreng. Char kue tiao. Ini enggak ada lauknya ya, cuma kue ada tiao. Udang, ada toge. Ada toge, ada daun bawang yang tambahin rasa ini. Kayak kopong ada gitu. Telur. Kayak cuman capcaynya agak-agak banyak ya kayaknya. Lu kan lu ngatain capcay kan? Capcaynya kan masak harus sendiri. Iya, gimana sih? Capcaynya memang agak banyak. Iya. Kalau misalnya pemirsa bisa lihat di sini kalau di Zoom, ih minyakan banget, tidak nah, sehat. Nah, tidak sehat. Kue tiao banyak, kue tiao banyak. Nah, okay. Oh ya, silakan. Silakan dewan juri. Dewan juri. Ini kayaknya jangan. Jangan wortelnya. Ah, kenapa gitu? Kenapa gitu? Semuanya dong. Jangan wortelnya dong. Wortel, bakso, ini daging, point. Semua. Ini point. Boleh dilihat wortelnya susah banget jadi dipotong kayak tidak tembus, saudara-saudara. Kita wortel punya alasan. Tidak tembus apa tuh? Karena tadi emang kita enggak mau terlalu lama, terlalu matang biar vitaminnya masih ada banyak. Karena kan sekarang lagi pandemi jadi harus antibody itu harus benar. Vitamin bagus, namun kalau gigi ompong juga bagus, ya kan? Ini sangat goreng ya, oily soalnya. Tapi rasa enak dong. Oke, okay, ayo siapa kan lagi? Kan namanya Battle of the Flavor. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Flavor oke. Okay. Yang ini ya? Iya, asli. Kalau ini sih nggak berubah ya, cuma caranya coba dulu. Kue tiao kan rasanya? Kan? Iya, ya, kan? Gimana? Gimana? Tuh, langsung mau muntah. Ember. Ada ekspresi-ekspresi kayak kagum sama kita berdua. Ayo, silahkan. Kan kita balinya enak. Enak kan? Wortelnya? Hello! Tipis. Ini wortel kayak vitamin loh. Terasa. Iya. Kan sengaja. Namanya wortel imperfect.
Pasti, okay, itu pasti. Sudah pasti, nggak kaget. Kuatannya kelembekan. Oh, ya kan, iya lho, banyak gitu. Tadi ada yang bilang. Enggak, tapi kita memang sengaja buat orang-orang yang susah, yang males ngunyah. Kita langsung kayak, konsepnya tinggal lho. Mendingan gak usah hidup lu, ngunyah aja males. Ada lho, galep. Tinggal lho, konsepnya galep. Tapi enak. Tapi secara rasa dan jujur ya. Jujur. Ini lebih enak. Tuh kan? Oh ya? Ah, tunggu. Bakso jangan lupa dagingnya juga ya. Bakso mah dari pabriknya juga enak dibikinnya. Waktu bikin dari daging enggak kan daging. Wortel. Enak makan wortel. Rasanya sih udah cukup. Kalau ngeliat sambil ngeliat udah enak. Penampilannya kurang menggugah. Kan konsepnya adalah ugly. Enggak, tapi menurut lo capcay bentukannya begini enggak? Jujur. Berantakan sih. Mau ditambah. Cukup nih. Pakai udangnya dong. Muka lu gak enak, asem. Enggak, baru di depan bibir. Gimana? Mau ember? Susu! Gue sebenernya gak suka sama kue tiaw, tapi kalau suruh milih, gue milih yang kue tiaw. Jadi cobanya ada di anggun, satu sama kan? Pemenangnya belum nih, pemenangnya ada dulu satu sama. Udah ya, kalian berunding, kita coba dulu masing-masing. Kalau dicampur enak ya? Kalau dicampur lebih enak. Harusnya kita kawinin. Kue tiaw X capcay. Bener, X-nya segitu ya. Udah hak keluar dikit ya. Sebutin angkanya dulu dong. Angkanya sekitar 872%. Wow! Ini lu juri dari mana sih? Jatuh kepada saya sih. Iya, ada jaga. Dumdas. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat ibu saya yang sudah melahirkan saya. Betul. Dan juga. Yalah. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk semua YouTube channel yang masak-masak karena saya banyak mendapatkan. Lo usah pidato. Boleh lo kok dicoba di rumah resepnya ya? Betul sekali. Oke, di mana ya, gitu? Nggak begini mah orang juga malas terus ngikutin gitu, ya. Jadi kayak, sorry, gue bisa lihat YouTube channel yang lain. Thank you. Jangan lupa buat lu nggak mau sekalian promo apa? Nggak tahu sih, promoin diri kali ya. Iya. Tapi udah laku. Project lain ditunggu aja, film berikutnya di Doll 3. Buat gue, Tak Bisa Bersama sudah kalian bisa dengarkan di semua digital platform dan YouTube channel gue. Buat gue, Imperfect Series akan tayang di 2021. Buat gue, subscribe aja.